Oke, selamat datang di Asycolil Channel, channelnya gamer Indonesia. Kali ini kita akan bermain menjadi Sun, yaitu sebagai Hyper, menjadi Sun Core ya kali ini. Oke, untuk awal kita sepatu, biar item jungle kita bisa dapat. Untuk sebelumnya klik like, subscribe, dan share. Bunyikan loncengnya. Pertama kita akan ambil buff ini. Sepertinya Cho build-nya sebagai tanker mungkin, sebagai rumor. Oke, kita dapat buff merahnya ya. Oke, first blood tim kita lumayan noob ya, belum apa-apa sudah first blood. Oke, kacanya juga sudah kepepet ini. Oke, kita lanjut ke blue bug. Untuk Sun jungler kita, tipsnya kita lihat dari dimana turtle itu akan muncul ya. Jadi kalau turtle-nya muncul di atas, kita akan ambil buff yang bawah dulu. Kalau turtle-nya di bawah, kita akan ambil buff yang atas dibalik. Jadi nanti ketika buff-nya sudah dapat, kita menuju ke atas. Kalau kita beruntung, kita bisa kill hero atas. Kalau nggak dapet ya kita lanjut top lagi seperti ini, karena HP bandnya masih utuh, masih penuh, jadi kita nggak bisa gank. Kita coba cari-cari buff di sini, ternyata nggak ada. Oke, kita langsung turtle aja untuk ngejar gold dari tim kita yang ketinggalan karena dapat kena first blood. Sun ini cukup cepat ya kalau untuk ambil monster hutan, karena dia bisa menjadi tiga sekaligus, menjadi tiga orang dengan klonnya. Sebagai jungler lebih baik kita ambil monster hutan aja ya daripada minion, karena nanti kita akan dapat lebih sedikit XP dan goldnya di menit-menit awal. Lebih baik kita ambil monster hutan, jadi dihiraukan aja minion kalau sedang ada di tengah atau di mana, kita ambil killnya aja. Oke, kita coba geng ke sini. Temen kita sudah backup maju, ternyata sudah mati dulu. One-one-nya kita pentung. Oke, dapat. Ternyata kena sampah sama kajanya, kita nggak dapat. Oke, kita lanjut. Di sampah juga ternyata kelomangnya. Wow, Eudoranya. Oke, kita curi aja buff lawan. Lumayan lah. Oke, sinyalnya agak ngelag, tak dapat blue buff. Oke, kita lanjut ke buff ke sini. Nah, kita sudah dapat monster stacknya 14, tinggal satu stack lagi ya. Mati lagi, teman kita mati terus. Oke, kita ajar dirotnya, dirot hajar ya, kena sampah lagi. Kita sebagai core tidak pernah dapat kill. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Kita coba lanjut ngebuff. Oke, farming sampai kaya. Habis kaya kita lebih enak untuk ngumpulin itemnya, karena sebenarnya Sun ini adalah hero lead ya. Seperti penjelasan di video saya yang sebelumnya, nanti bisa lihat di pojok kanan atas, disitu akan ada tulisan silakan klik saja video-video tentang Sun saya solo. Jadi ini adalah penjelasan video berikutnya. Oke, kita war, hajar dairotnya, dapat kena sampah lagi. Kita core tidak pernah dapat kill. Wow. Dan lapunya meninggalkan tower atas demi untuk menyampa Sun, tapi malah yang dapat kaca tadi ya. Oke, kita lanjut buff aja. Jadi intinya kalau main Sun atau core yang lainnya untuk umumnya lebih baik kita kalau nggak bisa gank kita ambil buff aja, nggak usah ikut clear minion. Oke, kita harusnya dapat, akhirnya dapat kill 1, lumayan. Sebagai core ini Sunnya malah semakin knock. Oke, jangan lupa kalau bisa kesempatan untuk push ya ambil aja towernya. Oke, dapat 1, hajar ini nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, kita kabur aja dulu. Dia sudah heaven ke turret ya, sudah dibantu temennya juga. Oke, buff lawan sudah nggak ada, kita nggak bisa nyuri. Kita coba push yang mid ya, sudah di defend kita nggak bisa maksakan, nggak bisa kita mundur dulu. Oke, dapat 1 tower, lumayan. Oke, mau disampah lagi juga buff kita. Wow, kacanya. Oke, lanjut. Itu bornya tanpa kita gimana mau menang boy. Wah, ngaco tim kita. Oke, kita datang, siapa tahu kita bisa hajar ini akainya, akhirnya dapat lagi. Oke, rubinya, waduh sekarat dia nggak dapat ban-bannya. Hajar aja, hajar terus, kejar lah, itu enaknya. Ternyata nggak bisa kalau mau ngejar lawan pakai skill 2 Sun ya, ini cukup bermanfaat kalau mau ngamanin kill. Oke, kita lanjut aja untuk ke turtle. Kita ambil, kita menuju build-nya yang Demon Hunter Strike ya, biar lebih kuat. Kita lanjut red buff atau buff merah. Nah, Demon Hunter Strike sudah jadi. Oke, kita mau beli War Axe. Ya, tidak ada yang defend ini, gimana nih core disuruh defend tower ini. Bener-bener deh. Oke, kita buka ulti. Di roadnya ulti, oke dapet. Sebenarnya tidak bisa dipaksa. Oke, seperti itu aja. Kalau bermain sebagai core itu harus main safe ya, jangan sampai kita banyak mati karena kita yang menjadi damage dealer atau yang memiliki damage paling besar dalam tim. Jadi kalau misalnya kita mati ya, otomatis ketika war kita kurang damage, bakalan kalah kita kalau tidak banyak damage. Oke, towernya oke hancur. Oh, ada 3. Tirotnya ulti ke clone, itu enaknya ya, clone-nya bisa untuk ngecoh lawan. Oke, ada 3, 4. Waduh, ulti nggak bisa kabur. Terima kasih, ada tim kita 2 disemak dan tidak mau bantu. Eudora sama Chunya malah Dima jadi semak. Ini kita ini sebagai core, lupa mungkin mereka. Kalau sudah core-nya mati gini maksakan bor ya susah mereka. Kan kalah kan? Nah, betul kalah. Susah. Itu lakunya pasti kena takedown juga itu loh. Ingat. Enak itu dapat unstoppable. Oke, Oke. Ini dibiarin hancur ini. Bandnya enak ini, bisa push tower ini. War Axe-nya masih jauh. Ini mau rusuh buff rubinya. Oke, kita ambil dulu buffnya. Chonya terlalu pede, dia maju sendirian. Bisakah kita bantu? Oke, kita coba lock satu rubinya biar. Oke, nggak bisa. Mungkin akainya nggak bisa juga. Oh, Dairot dia pisah. Oke, hajar. Nggak bisa juga, nggak ada yang bisa di take down ya. Itu waduh, bandnya itu push terus, ngeselin band ini. Chonya sudah dev. Oke, kita clear ini aja. Buildnya selanjutnya kita pakai item dev aja lah, karena sebenarnya kita nggak ada tanknya. Kita menjadi tank untuk diri kita sendiri. Oke, kita coba clear minion atas biar musuhnya agak bingung. Oke, sudah di dep sama Ruby ya. Kita coba poke dulu. Kita cicil-cicil sambil mancing-mancing biar musuhnya kesini. Oke, kita lolos, ambil, mungkin kita bisa dapat akai. Ternyata lolos juga, nggak bisa dipaksa ya. Kita mainnya main safe aja. Nah, dalam kondisi seperti itu kalau kita kena ultinya akai, kita mendingan jangan hit apapun biar kita nggak kena damage tower. Kalau kita hit tower, nanti kita akan kena damage dari tower atau damage hero lawan. Oke, kita dapat satu. Sepertinya kita bisa load ini, tapi teman kita mati semua. Ya otomatis jangan dulu lah. Oke, di roadnya di sini, coba kita geng di sini, kita culik. Oke, kita harusnya dapat ini. Oke, di road. Oke, dapat satu. Kita coba load. Musuhnya sudah mati dua ya. Oke, ini mau berusaha ganggu rubinya. Akai di sana, Wadwan di sana. Oke, harusnya aman ya kita ya. Oke, dapat. Wah, yang dapat malah kajanya lagi. Kaja memang hero terjago dalam menyampan. Ya, kita nggak dapat itu. Sudah sekarang itu akainya. Bandnya harusnya kena ini. Kita cegat ke sini. Siap. Tidak nyampe. Kita sudah meninggal dulu. Apa-apa. Oke, MM-nya terlalu berani dia. Wan-wan. Oke, hajar. Ya, meninggallah kau di situ. Shutdown gun. Dia terlalu pede kayaknya. Ini Sun bukan kaleng-kaleng bro. Ini sudah di revamp. 2 kali revamp dia. Sudah menjadi kera sakti dia. Sudah bukan kera nyebelin lagi. Oke, kita coba push mid. Harusnya ini end ya. Apalagi kita itemnya sudah dapat semua item attack-nya. Oke, ajar aja. Mereka bingung karena kita punya klon. Iya kan, N kan. Oke, inilah enaknya Sun. Walaupun dijadikan sebagai jungler, tetap aja easy win. Untuk teman-teman yang main solo, lebih baik pakai hero-hero yang sudah saya rekomendasikan dari video-video saya yang sebelumnya. Di situ ada Cyclops, di situ ada Tamus, di situ ada Sun, dan ini adalah video ketiga dari tutorial Sun ya. Untuk lebih jelasnya bisa urut dari video yang pertama tentang cara menggunakan Sun atau tutorialnya. Otomatis kita selalu dapat MVP. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman yang mau request atau ingin join dengan main kita atau mabar, silakan. Untuk kalian semua, salam gamer Indonesia.